Halo teman, kembali bersama saya Abang Gimbal dalam video Minecraft Pocket Edition. Dan ini saya akan memainkan di, biasalah, realmnya desa kita ya. Realm desa kita, ya. Kita bakal lanjutin desa kita ya. Karena banyak, udah banyak yang request ya untuk lanjutin desa kita. Itu. Oke, di sini udah aman. Udah gak hujan. Dan sekarang kita bakalan pergi ke pertambangan ya. Tunggu. Kita udah punya batu bara dan kita butuh crafting table. Takutnya barang kita itu hancur ya. Tuh. Ini FOP-nya perasaan tiba-tiba kecil lagi, 50 lagi. Padahal saya itu udah pasin di 70 ya. Walaupun sebenarnya default itu 70 ya. Tapi saya gak tahu kenapa tiba-tiba jadi 50 lagi. Tuh. Saya gak tahu kenapa ya. Padahal default itu 70 ya. Kalau misalnya kalian uninstall Minecraft PE ataupun kalian bisa hapus for file option ya atau pengaturannya. Oke. Okay. Kita bakalan pergi ke goa yang waktu itu kita punya ya. Ini rencana kita untuk bertambang di sini. Oh. Saya baru tahu kalau di sini ada jalan ke bawah ya. Wow. Di situ ada batu bara. Di situ ada perak lumayan ya. Baiklah, kita bakalan numpang sih. Woi. Oke, ini ya. Wow, sih ada banyak ya, lumayan lah. Kalau saya segala yang ada di pertambangan saya ambil ya. Kalau terkadang beberapa YouTuber meninggalin barang-barang itu, tapi saya semuanya saya ambil ya. Oke, wow, di sini. Oh iya, yang wow, di situ ada dungeon ya. Oke, kita harus hati-hati ya. Halo. Tapi mungkin ini ada XP farm ya. Ini udah kayak XP farm aja ya. Oke. Kita bakalan diamin aja mereka ya. Gak bakal kita hancurin itunya. Ya itu kayak udah kayak XP farm lagi. Wow, sih ada dungeon lagi, ada dungeon lagi. Wow. Di dungeon laba-laba. Oh. Ampun. Ah. Tidak. Oh. Oh no, mereka diam aja ya. Tiis. Oh, no. Anjay. Oh, mereka diam ya. Kalem aja, mereka gak bakalan nyerang ya. Mungkin mereka udah jinak ya. Oke, sekarang kemana lagi nih? Kita bakalan make. Oh, sini di situ air kotor itu dari ini ya. Karena ini mas pastinya biom itu tuh namanya. Biom rawa ya. Karena di rawa itu biasanya kalau kita nyimpen air pasti bakalan kotor kayak gitu. Ini hebatnya Minecraft Pocket Edition ini. Di setiap biom warna air berbeda ya. Oke, sekarang kita lebih baik pergi ke atas ya dan pergi nyari goa yang lain ya. Siapa tahu ada lebih banyak persediaan ore ya. Jadi kayak ada banyak biji tambang ya atau ore ya, ore kayak gitu. Oke, kita bakalan pergi ke goa yang waktu itu kita udah explore ya. Yang pokoknya daerah sana kan. Oh tidak, kita kurang makanan ya. Bahaya nih. Tapi nanti kita bakalan coba buat bikin kebun ya. Karena biasanya saya nyari makan itu di kebun ya. Bikin roti ya. Menurut saya lebih mudah. Oke, waktu itu di mana ya? Halo. Di situ kah? Iya, di sini ini. Saya masih ingat. Tapi ternyata coba segitu gua aja. Oke, sekarang. Oh. Di sini ada apa? Siapa tahu ada yang menarik ya. Ini gua yang itu kita udah explore ya. Tapi kita belum explore sedalam ya. Wow, itu laba-laba masih ada ya. Dari episode pertama kita main desa kita ya. Eh, apa? Wow, ya. Lah, ngeleng. Oke, ide ya. Wih, itu aneh. Ini laba-laba pasti keturunan apaan ya? Gak tahu ya. Dia keturunan apa, tapi dia bisa nembusin blok. Oke, sih ada batu bara sama perak, lumayan lah. Wow, suara apa tadi? Kayak ada suara laba-laba. Oke, kita bakalan tambangin ini semua. Karena ini pun lumayannya buat nambahin XP kita. Ya. Ini dia. Oh, situ ada nih.
ada batu bara lagi. Batu bara, perak-perak ya. Oke. Okay. Perasaan dari tadi saya dengerin suara laba-laba, tapi mana laba-labanya ini? Oh, saya gak tahu di mana laba-labanya ya. Oke, okay, kita akan explore lagi ke dalam ya. Kita bakalan bikin lagi obor ya. Tunggu. Kemana nih? Wow. Pantesan aja dari tadi ada suara laba-laba ya. Kenapa dia gak nyerang ya? Kalau kita serang, dia baru nyerang. Ah. Mungkin ini... Oh. XP-nya itu kenapa? Ajaib juga ya. Karena biasanya... Wah! Skeleton! Ampun, Om! Om! Oh. Aduh. Untung aja ya. Kita gak mati. Oh. Di dalam. Yay. Di situ ada perak lagi. Mantap. Tuh. Ya. Kebiasaan ini. Kalau kampret momennya itu, kalau kita tambang ya, kalau menurut saya ada kerikil atau gravel ya, ngeganggu ya menurut saya ini. Wow, itu kenapa ya? Invisible tadi, invisible. Wow, si ada banyak ya. Lumayan nih, rezeki anak soleh. Udah kemana? Oke, okay, ya. Ini napa ada? Ya, di atas ada lagi nih. Wow, lumayan lah banyak juga nih. Oke, okay, dia. Ya, itu dia di atas ada, takutnya di situ ada kriki lagi. Wow, di atas masih banyak teman-teman ya, lumayan nih. Di situ ada lagi dan ada suara zombie. Aduh, lalu saya dengar di suara zombie, tapi saya gak tahu kalau kalian dengar apa enggak, karena terkadang volume suara saya sama gamenya beda ya. Oke, kita keluarnya gimana? Mungkin baik kita giniin aja ya, dia lebih mudah ya. Wow, ini apa? Oke, sekarang iya, apa tadi? Lah, tadi ada bug lagi waktu ti, kalau kalian tadi kalian lihat gak ya? Ti kayak ada gelembung gitu ya? Oh, saya baru inget ya kalau saya pakai armor ya, armor di zombie itu. Oh, di situ ada zombie ya? Ya, dia ngapain? Ih, ya, wow, ya, creeper, ya, untung ya, dia jauh dari kita ya, karena berbahaya sekali creeper itu. Ini ya, wow, di situ ada jamur ya, tapi kita gak perlu jamur ya, karena udah banyak jamur tuh di rawa ya, ada pohonnya ya, itu pohon atau apa sih? Di situ ada daging busuk atau rotten flesh. Level kita udah level 6 ya. Lumayan lah. Kok aja bug XP-nya masih ada ya. Waktu 016 0 beta itu. Oke. Yai, sekarang saya dengerin suara penyihir ya. Dia di mana? Habisnya bahaya dia ini. Itu di situ kayak ada dungeon. Ya. Beneran ini. Wah. Ampun, Om. Wow. Kita dapat gula sama botol itu ya, botol sirup. Oke. Oh, di dalam ya. Ini makin dalam menurut saya lebih baik makin dalam ya. Karena di kalau makin dalam itu banyak ore ya. Wow, pantas ya. Di sini ada nih, ada. Oke. Kita harus cayain dulu, karena saya takut ya. Takutnya ada monster dan ngasih kita jump scare. Padahal ini bukan game horror ya, Minecraft itu. Wow. Terkadang itu Minecraft bisa jadi horror ya. Kalau misalnya ada jump scare kayak gitu, ataupun map horror kayak gitu ya, bisa ngubah Minecraft jadi horror. Lah. Hunger bar kita, ya. Kita udah mulai kelaparan ya. Tapi masih cukup ya buat perjalanan jauh. Yah. Ini kita beliung kita hancur ya. Sekarang kita bakalan bikin lagi ya. Kampak atau beliung? Oh ya, beliung. Dia udah mau bikin kampak, untung aja ya. Oke. Mana itu? Ini dia. Yai. Lalu kita bakalan pergi ke... Oh ya, baik kemana ya? Tunggu.
Lebih baik kita ke bawah aja ya. Karena biasanya kalau makin dalam makin banyak orc. Ya, panjang umur di orc ya. Baru juga diomongin tiba-tiba udah nongol aja ya. Saya enggak tahu kalau ini udah malam apa enggak ya. Oke. Oke, sekarang kita bakalan bikin obor lagi mumpung batu bara kita masih banyak ya. Ya, kita bakalan pergi ke bawah. Oke, sini ada batu bara lagi, lumayan. Ya, kita bakalan tambang lagi. Karena ini pun berharga ya, terkadang beberapa yang main survival maupun YouTuber lain pun terkadang ninggalin batu bara ya. Tapi menurut saya semuanya saya ambil aja ya kalau main Minecraft itu. Semuanya saya ambil ya. Maupun batu maupun tanah, pokoknya apalah. Tapi yang menurut saya berharga ya. Oke. Kita nanti bakalan coba buat upgrade rumah kita ya. Karena rumah kita itu agak kecil ya. Oke. Dan juga buat nyimpen petinya pun gak terlalu luas ya. Kita baru cuma satu peti ya di rumah kita. Kalau gak salah. Ya. Wow, lumayan juga ini ada banyak. Tunggu, kita ada dapat 25. Wow. Terkadang paling banyak yang saya dapetin itu di Minecraft itu batu bara ya. Ah, tunggu. Tadi kita kita udah dapat 28 perak ya. Wow, sini ada lagi, hai. Lumayan, lumayan. Oke, okay. Tunggu, itu kayak dungeon. Oh, bukan, dikente. Dikirain itu cobblestone padahal bukan ya. Oke. Okay. Ya. Tunggu tadi. Oh, di situ ada ini lagi. Wow. Mantap, tadi anak soleh tuh gak kemana. Sekarang kita bakalan pergi ke dalam lagi ya. Siapa tahu ada orc lagi. Saya gak tahu. Tunggu, itu kayak lapis lazuli apa? Ya, suara zombie. Mending kita pulang aja karena saya takut kalau kita tersesat dan makanan kita udah tunggu, lapar kita udah kepotong segini ya. Lebih baik kita di situ masih ada ya. Saya kelewatan ini karena gak kelihatan ya. Oke, kita akan ambil. Lumayan, kita udah dapat 35 ya. Dapat. Tuh, kita kemana ya pulang? Ke sana kah? Oh ya, ke sini. Udah ini kemana ya? Saya lupa nih. Terkadang nih kalau di goa, di situ ada zombie, kita akan bunuh dia karena zombie itu tunggu, tadi aneh-aneh ya. Jadi dia aneh padahal dia dari jauh tapi tunggu, kita terpaksa tadi daging busuk tuh di mana tuh? Tadi di sini ada daging busuk ya. Tapi kemana? Di situ ada batu bara lagi ya. Kita ambil aja ya. Karena ini tanggung ya. Kalau kita tinggalin udahlah, jadi apaan dia? Tunggu, kita simpan obor kita dulu. Wow. Ini dia ada ini dia peraknya. Ini dia. Oke, sekarang kita bakalan pulang. Tunggu, ke sini. Kayaknya saya gak terlalu yakin ya. Oke, ke sini ya. Lalu ke mana? Ke sana ya. Karena kita belum explore ke sana. Saya takut nih kalau tersesat. Alhamdulillah kita udah keluar ya, selamat. Tapi sayangnya ini malam. Tunggu, kita harus hati-hati ya kalau malam itu. Tunggu, kita harus hati-hati ya. Karena banyak monster. Aduh. Di situ ada domba, karena kita kelaparan bahaya banget ya kalau survival ini. Oke, kita bunuh dombanya. Tidak. Ini zombie gak bisa diem apa? Tunggu, di sana kayak ada yang nyala-nyala. Tunggu, itu apa? Mungkin di sana lapa ya, itu kayak ada yang nyala-nyala tuh. Oke, di situ ada domba ya. Kita terpaksa bunuh domba ini ya. Oke, karena kita kelaparan nih. Oke, kita harus buru-buru pulang ke rumah dan udah gak bisa nge-sprint lagi ya. Aduh, saya khawatir sama monster ya. Saya khawatir nih. Oke, untung kita udah nyampe ya ke gubuk kecil kita. Akhirnya kita bisa istirahat ya.
setelah bertambang seharian. Oke, akhirnya kita udah bangun. Oh, lebih baik kita masak daging dombanya dulu. Karena kita kelaparan dan kita terpaksa makan daging busuk atau rotten flesh. Wow, kita gini kan. Oke, kita bakalan ngunjungin rumahnya Bang Diki ya. Oke. Apakah ada sesuatu di dalam ya? Ya. Ini dia rumahnya. Assalamualaikum. Saya kepo aja ya. Kita bakalan kasih dia sesuatu. Kayak perak ini ya. Kita bakalan kasih 6. Oke, itu buat dia ya. Jadi ya, kita bakalan balik lagi dan sana ada apel. Wow. Rezeki anak soleh ke mana? Ini dia. Di situ. Wow, dalam juga ya. Bahaya juga ya. Oke, kita bakalan makan apel ini lumayan nih. Karena kita udah mulai kelaparan, bahaya banget kalau main survival kelaparan. Ini ya. Oke. Aduh. Kita bakalan makan daging domba matangnya. Oke, dan mungkin sampai sini dulu videonya hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian mau join komunitas Minecraft Pocket Edition Indonesia, cek link di deskripsi di bawah. Ataupun kalau kalian mau download Minecraft Pocket Edition yang gratis ya, di linknya ada udah ada di deskripsi di bawah. Dan juga bisakah video ini mendapatkan 1000 like ya? Kalau udah 1000 like ya, saya akan lanjutkan lagi survivalnya ya. Jadi kalian gak terlalu nunggu lama ya. Kalau udah langsung 1000, saya bakalan langsung proses videonya ya. Langsung record. Oke, dan mungkin sampai situ. Itu openingnya salah ya. Oke, outro-nya salah. Oke, dan terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.